banyak jejak kaki, berarti mereka dari sini. Ah, tak dulu Pak De. Kita jangan selalu memutuskan kayak gitu dulu. Tuh, denger gak suaranya? Oh iya Pak De, itu suaranya Haikal Pak De. Iya. Pasti mereka di sekitar sini Pak Ustaz. Kayaknya nyusul tuh serigala. Sabri! Indra! Ya Allah! Apa? Inces Lia, Inces Lia gak berani masuk ke hutannya. Inces Lia takut. Udah, tenang aja. Kita kan sama Ustaz Musa sama Ustaz Zaki. Ada Bang Bedul juga. Iya, ada Dede Gemes juga. Betul. Itu betul. Tenang. Ane. Ada Ane yang siap melindungi Ustazah Nurul dari gangguan apapun. Tenang aja. Ane. Dan pastinya ada Ustaz Musa yang mulia dan satu yang lebih siap melindungi Ustazah Nuyoy. Baik lahir maupun batin. Terus yang ngelindungin Ane siapa? Bodo amat. Makasih Ustaz atas perhatiannya. Iya. Ustazah, saya pikir lebih baik Ustazah dan Santriwati kembali aja ke penginapan. Kok gitu Ustaz? Biar saya yang masuk ke hutan untuk mencari para santriwan. Saya harus bertanggung jawab dengan apa yang saya perbuat. Nanti Ustazah sama para santriwati akan diantar sama Ustaz Zaki. Ane. Emang ada yang lain namanya Zaki? Ane nih. Iya. Yeah. Setuju Ane. Sangat setuju. Senang. Awas jangan macem-macem ya. Siap, komandan. Udah, kalau gitu anterin Ustazah Nuyuy sama anak-anak santriwati sampai ke penginapan. Pasti. Sampai depan pintu doang, Neng. Nggak usah masuk. Tenang aja. Hati-hati ya, Ustaz ya. Ayo. Ayo, anak-anak, yuk. Assalamualaikum. Yes. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Hati-hati yang mau nyeberang. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semangat. Gak macem-macem. Kagak. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana, friend? Teman-teman aku di mana? Hey. Siapa dia? Ustaz Musa di sini. Ustaz Musa apa dia? Hey. Siapa dia? Ade. Udah. Gini, ini nggak lagi bercanda. Ustaz Musa gimana? Anak-anak udah ketemu belum? Ustaz Ridwan mau tahu di mana Haikal, Asun, Ma'il, dan Trio Bemo? Nah. Iyalah. Ikut saya. Loh, kok ikut Ustaz Musa? Karena semua ini terjadi karena ide saya. Tuh. Enggak, tunggu. Ini maksudnya gimana sih? Jadi Ustaz Musa tahu anak-anak ada di mana? Saya tahu, Pak De juga tahu. Pak De tahu? Tahu. Astagfirullahaladzim, Ustaz, Pak De, kenapa saya enggak dikasih tahu sih? Ini kan dikasih tahu. Ya, ini baru sekarang, udah kemana-mana, sampai jatuh-jatuhan, Pak De. Kenapa Pak De enggak ngasih tahu? Apalagi ada suara, Sumpah ini gak lucu, Ustaz Musa, padahal gak lucu, sumpah ini gak lucu. Wahid, Isnain, Salasa. Ustaz Musa, padahal ya ini terus maunya gimana? Kau udah ngambek, ngalang-ngalain Ustaz Januyuy ngambeknya, ya cipit banget sih. Ya, bukannya ngambek, ngeselin tau gak, ini ngeselin. Iya Ustaz. Harusnya kasih tahu dulu. Udah, sekarang Ustaz ikut saya, saya kasih tahu sambil jalan, ya. Sini. Begini ceritanya. Saya sempat.